Dalam pelaksanaan ANBK 2021, ada beberapa jenis soal yang harus diselesaikan oleh peserta ujian. Apa dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita saksikan tayangan berikut. Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Jenis soal pilihan ganda kompleks pilihan jawaban benar atau salah. Pada jenis soal ini, pada satu soal terdapat beberapa pernyataan di mana peserta memilih pernyataan sesuai atau tidak dengan stimulus yang diberikan. Jenis soal pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban benar. Pada jenis soal ini, peserta akan memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Jenis soal uraian. Pada jenis soal ini, peserta menjawab soal hanya boleh memasukkan huruf, angka, karakter, space, dan enter saja. Jenis soal isian singkat. Pada jenis soal ini, peserta hanya boleh menjawab soal dengan memasukkan karakter angka saja. Jenis soal menjodohkan. Peserta diminta untuk menghubungkan kotak yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Dengan cara mengklik kotak sebelah kiri, kemudian memilih pasangannya di sebelah kanan. Sebuah garis akan terbentuk yang menghubungkan kedua kotak tersebut.